Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutira'a ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadrotal karamin para alim ulama, para kiai, dan juga para pendiri jamiyah Nahdlatul Ulama, dan juga seluruh pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang dimana telah memberikan jasa yang sangat besar, sehingganya Islam masih tetap berdahan dan relevan di Indonesia sampai saat ini. Yang saya hormati, Dewan Juri dari LP Ma'arif PBNU, dan juga seluruh hadirin yang sangat saya cintai. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang di mana atas segala semua nikmatnya dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingganya kita berkesempatan berkumpul dalam majelis yang insya Allah penuh barokah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita beliau Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang dimana kita nanti nantikan syafaatnya beliau nanti di kiamah Amin, Allahumma Amin. Saya muslim, saya dari kelas 12 IPA 2 dari sekolah Madrasah Aliyah Nur Luda, akan menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat bagi kita semuanya. Untuk menggantungkan hidup, maka dari itu wajib bagi kita semuanya untuk menjaga lingkungan baik-baik agar apa, agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita semuanya, bukan kerugian atau bahkan bencana bagi kita semuanya. Dan salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita semuanya adalah dengan cara menjaga kebersihan, karena. Ada ulama yang mengatakan anadovatu minal iman kebersihan itu sebagian dari iman. Maka dari itu wajib bagi kita semuanya untuk menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Karena dampak yang diakibatkan dari kita membuang sampah sembarangan sangatlah merugikan, seperti halnya banjir, lingkungan tercemar dan lain sebagainya. Karena lingkungan yang bersih layak untuk ditinggali, maka dari itu marilah kita jaga kebersihan agar apa, agar terciptanya kehidupan yang layak dan sejahtera. Menjaga kebersihan lingkungan dapat kita mulai dari kita menjaga kebersihan sekolah. Apabila lingkungan sekolah kita bersih, orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik yang kita lakukan, dan kita. Sebagai penghuni sekolah pun akan merasakan dampak positifnya. Seperti halnya pembelajaran lebih nyaman karena lingkungan sekolah bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan kita membuang sampah ke tempat sampah, melaksanakan piket setiap hari dan lain sebagainya. Tapi saya berpesan, ayo kita jaga lingkungan karena Lingkungan kita, tanggung jawab kita semuanya. Ayo, kita jaga kebersihan, karena bersih itu indah, bersih itu nyaman, dan bersih itu iman. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.